Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang alatan muzik tradisional iaitu gong. Gong merupakan sejenis alat muzik idiofon yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Idiofon bermaksud sejenis alatan muzik yang dihasilkan secara spontan melalui kaedah laga, ketukan dan goyang. Gong telah wujud pada zaman gangsa lagi dari Yunani. Jumpaan terawal di Malaysia ialah gendang dongsong yang dijumpai di Batu Buruk, Terengganu pada tahun 1974. Kepercayaan bagi alat muzik ini dikaitkan dengan unsur animisme. Manakala simbolik bagi alat muzik ini pula adalah menjadi pelengkap untuk sesuatu majlis. Contohnya majlis perasmian, majlis perkahwinan, persembahan wayang kulit, persembahan gamelan dan lain-lain. Contohnya dengan melakukan paluang gong merupakan satu simbolik bagi memulakan sesuatu majlis perasmian. Gong juga menjadi satu simbolik pada zaman dahulu untuk mengumumkan sesuatu yang telah diperintahkan oleh raja kepada rakyat jelata. Reka bentuk yang digunakan dalam penghasilan gong ini adalah berbentuk bulat seperti bulan, dan gong juga mempunyai dua bentuk khusus iaitu mempunyai busut atau tombol dan satu lagi tanpa busut atau tombol. Gong bersaiz-besar biasanya berukuran 30 cm, manakala gong kecil pula bersaiz 20 cm. Cara memainkan gong ini adalah dengan digantung dan dipalu dengan menggunakan pemalu yang telah dibalut dengan kain. Ini bertujuan untuk menjaga reka bentuk gong, getaran serta bunyi yang dihasilkan. Gong menjadi salah satu objek mewah yang hanya mampu dimiliki oleh golongan bangsawan pada zaman dulu. Hal ini kerana bahan utama dalam pembuatan gong adalah logam gangsa yang perlu ditempa dengan tangan. Bahan-bahan untuk membuat gong adalah logam, penukul khas dan alatan khas untuk membuat busut atau tombol. Logam-logam seperti gangsa dan tembaga yang dipilih perlulah berkualiti tinggi. Proses pertama dalam pembuatan gong adalah gong perlu ditempa dengan menggunakan penukul khas bagi membentuk logam seperti tembaga dan perunggu. Proses kedua pula, pembuat gong akan mula membuat sarang atau modul sebelum penuangan aloi. Proses ketiga ialah petri, iaitu proses mencantumkan bahagian-bahagian tertentu bagi membentuk gong yang sempurna. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Firdaus bin Muhammad Sawadi, bernombor metrik C20A114. Okey, saya akan membuat sebuah video dokumentari berkenaan dengan salah satu alat muzik tradisional iaitu serunai. Serunai atau disebut popok serunai adalah nama alat muzik tiup yang dikenali secara tradisional dalam kalangan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Bahagian unik dari serunai adalah ujungnya yang mengembang berfungsi untuk memperbesar volume suara. Tahukah anda dalam permainan wayang kulit di Kelantan, serunai menjadi salah satu alat yang penting untuk mengiringi lagu-lagu yang dikehendaki oleh dalang di sebalik alat muzik yang lain seperti gong, gendang, gaduk, gedobang, cana dan kelenang. Reka bentuk yang digunakan dalam penghasilan serunai adalah sama seperti seruling, tetapi di bahagian bawahnya ia agak lebar sedikit dan pada bahagian badannya terdapat ukiran corak yang dihasilkan bagi mencantikkan serunai itu sendiri, di mana corak itu diukir mengikut bentuk alam dan geometri.
Serunai biasanya dimainkan dalam acara-acara adat yang ramai seperti upacara perkahwinan dan sebagainya. Alat muzik ini juga biasanya dimainkan secara bebas, baik perseorangan pada saat menanam padi atau saat bekerja di ladang. Muzik serunai juga popular untuk mengiringi pertunjukan pencak silat masyarakat di negara kita. Dalam sebuah penampilan, serunai dapat dimainkan secara solo dan dapat digabungkan dengan alat muzik tradisional yang lainnya seperti alat muzik gendang dan sebagainya. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan serunai adalah kayu. Kayu adalah yang lebih tebal kerana kayu yang lebih tebal akan menghasilkan alunan muzik yang lebih merdu, alat pengukir, mesin pengetak dan sebagainya. Kayu yang dipilih akan dilarik. Proses ini mengambil masa selama 2 jam. 2 jam untuk diukir dan melalui pelbagai proses sebelum serunai itu siap untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amira Kusyah binti Zaharuddin. Nombor matrik saya ialah C20A1343. Hari ini saya akan membuat video demontari berkenaan alat muzik tradisional iaitu gambus. Gambus adalah alat muzik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah. Paling sedikit gambus dipasang 3 tali sampai paling banyak 12 tali. Gambus dimainkan sambil diiringi gendang. Sebuah orkes memakai alat muzik utama berupa gambus dinamakan orkes gambus atau disebut gambus saja. Dituri atau PRRI, orkes gambus pernah membawa acara irama Padang Pasir. Orkes gambus mengiringi tari zapin dan tari cepen yang keseluruhannya dibawakan piria untuk tari pergaulan. Lagu yang dibawakan berirama Timur Tengah sedangkan tema liriknya adalah keagamaan. Alat muziknya terdiri daripada biola, gendang, tabila dan seruling. Kini orkes gambus menjadi milik orang Betawi yang banyak diundang di pesta, sunatan dan perkahwinan. Lirik lagunya berbahasa Arab, isinya bisah doa atau salawat.